Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi saya Fidaus daripada Dude Studio. So hari ini aku bersama dengan geng-geng Act 50. Owner sekarang tengah buat rapping. So kat sini aku nak tunjuk satu kedai yang memang orang kata perlubuk lah untuk pengguna Act 50 lah. Kat sini lah Zack Sticker Work. Ini ialah dekat Jalan Shahabudin, Sentosa, Kelang lah. So kat sini lah banyak gila Act 50 lah. Ni ada satu pink. Sini ada satu dah wrap dengan leopard. Dalam tu ada tiga, empat. Dalam tu ada empat. Kejap lagi kita akan masuk. Semua tengah buat wrapping. Kita tengok dulu. Ini adalah hasil daripada Zack Sticker Wrap. Ini adalah warna merah. Dia dah buat leopard. Agak rare. Nanti kita akan temu dengan owner. Kenapa dia pilih konsep ni? Kita tanya dia nanti. Okey bang. Kereta ni, kita panggil tema apa ni bang? So owner dia nak leopard punya design lah. Leopard punya design bang. Yes. So dekat kedai wrap sticker ni dia orang akan design. Maksudnya the first corak dia akan tunjuk lah maksudnya. Oh. So design bila, ni bila owner dah berkenan maksudnya inilah hasil dia. Design ni macam kita tak pernah jumpa lah kat mana-mana kan. Alright, design ni ambil semuanya daripada overseas lah. Oh, dekat dah. Malaysia rasanya this is the first car. Kereta yang pertama X50. Oh lama. Yes. Woi, memang nice lah. Berapa hari bang ambil ni dia orang buat? Okey, kereta hantar pagi. Dalam pukul 6 petang tu siap lah. Macam one day saja. One day saja. Kalau tengok dia punya kemas dia, bagi saya memang cukup kemas. Tak ada bintik-bintik, tak ada gelembung udara pun. Ini kalau buat macam ni bang? Ya. Yeah. Dia biasanya orang kata apa? Biasanya kalau kita basuh ke apa nanti kan, dia tercabut ke bang agak-agak ni? Tak ada. Tak ada ah. Ha, stiker ni memang high quality ni stiker. Jadi tak perlu risau, maksudnya kalau jemur tengah panas pun ataupun kena hujan memang tak akan tercabut. Kalau macam ada orang dia nak tukar ni color putih ke apa, boleh je? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Nak tukar color hitam ke putih ke, ikut pada badan kereta. So yang ni merah, jadi yang masuk color dia warna hitam dengan yang tumpuk tu warna macam gold sikit lah. Oh lah, mak gold sikit. Okey. Ini ialah X50 warna pink wrap. Okey. Memang cun. Ini sebenarnya kalau korang ingat ah. Ini X50 yang warna kuning yang pernah accident dulu. Yang pernah accident dekat highway terbabas masa hujan kan. Inilah. Okey. So dulu X50 ni warna kuning, selepas dia dah repair balik meja apa semua ni, dah jadi color ni. Cantik juga tak? Kau lama. Oh, baiklah. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil apa? Mod tengah lampu lah. Oh. So, you boleh tukar warna, apa warna you nak. Apapun kalau you nak welcome. Macam ni. Okey. Lepas tu dia slow-slow dia tutup, dia nyala balik. Kau lama. Ini belakang boleh buat? Mana-mana tempat kalau you nak lah. RGB punya colour lah. Ya betul. Dia serupa RGB punya colour lah. Okay, kita tengok. Kita tengok show sekali lagi. Putih dulu lah. Alright. Oh, putih okay. Standard lepas tu, lah. Lepas tu auto, dia rainbow. Okay. Orange. Hijau. Biru dengan purple. Pink. Merah, hijau, lagi biru. Macam-macam lah. Kalau you nak solid satu color saja pun boleh. Semua you boleh main. Macam kalau signal pula, kita buat sequential. Macam tu. Okay. Ataupun senang punya ini. Tengok sikit remote tu. Ini remote dia. Yep. Alright. So kalau dalam boleh buat macam ni lah.
mana? Dalam pun interior boleh buat lampu-lampu macam ni lah. Interior kita buat ambient light. Ambient light kita panggil lah. Ya. Lagi satu orang biasa tanya, daylight boleh tutup lah? Boleh, tutup saja. Oh lama, sekarang dah boleh control lah. You boleh boleh tutup, boleh buka. So masa you bungkus makanan kan, ganggu orang, you boleh tutup. Ini lampu dah counting smoke lah, kita panggil lah? Ini dah buat tinted lah, tinted PPF lah. PPF yang PPF smoke. Alright. Okay, sekarang kita nak tengok. Tadi dia demo apa panggil ini apa panggil ambient light. Yep, ambient light menggunakan phone punya control. So yeah, you boleh tengok dalam sana. Tengok korang nampak tak, nampak tak tapi kau mana sini pun ada empat biasa kita buat empat kaki, empat pintu, dashboard. Okey macam itulah kaki pintu ya. Yep. So dashboard. Oh, alamak, cantik-cantik. Kalau malam, lagi menarik lah. Kalau terang, masa terang, susah sikit nampak. Biasa-biasa saja kita. Dia kalau biar ikut beat lagu ada? Ada. Kalau ada. You nak, dia boleh ikut lagu. Macam kalau you build in ada music. Ada music ni. Dia pun boleh ikut. Oh, dia sebab tak ring lagi lah. Tak pun you boleh pakai mic. Kalau you dalam kereta, you tengah play lagu, you boleh buka mic. Dia ikut frekuensi lah. Disco lah. Dia ikut frekuensi. Ikut lagu punya beat lah. So kalau nak pasang, kena datang sini lah. Yap. Ini tempat dia. Okay. So ini apa kita panggil? Mana? Ambient light. Ambient light. Ada nama lagi? RGB ke apa? Ambient light. Ambient light saja. Ambient light. Biasa. Ini kalau nak pasang berapa lama? Dalam masa 4-5 jam macam tu lah. 4-5 jam lah. Yep. Tinggal kereta 4-5 jam. Boleh siap lah. Boleh siap. Jom kita tengok belakang punya. Kalau standard asal, dia nyala sini saja, dia clip saja. Okey, yang ni dia full sequential. This. Wah, lama. Ini memang... Tara satu unit saja adalah dalam... Tak kira you market China ke, Malaysia ke. Inilah satu-satunya X50 yang ada signal. Sequential. Saya nampak situ. Tadi dalam ada RGB. Luar ada sequential. Depan tadi kita pun dah tengok. Depan tadi tepi ni ada juga. Adalah ada juga. Kereta ni memang sangat meriah. So macam mana lepas accident tu dah tak ada bawa laju lah. Bahaya macam ni lah. Bawa macam biasa lah. Macam biasa lah. Macam biasa. Macam tu. Tapi kira ajaib juga. Boleh jadi elok balik lah. Cakap betul dia tak teruk sangat. Tak teruk sangat sebenarnya. Sebab lepas dia baiki balik, I bawa pun I tak rasa apa yang macam goyang ke, gegar ke. Okey lah. Tak kacau apa-apa lah. Kalau dulu Bumblebee, sekarang apa nama? Cincai lah, orang kata Pink Panther ke, apa-apa ke. Apa-apa nama lah, dia suka lah. So, kita bagi nama Pink lah. The Pink lah, The Pink lah. Pink Panther tu, aduh, cakap tu lah. Boleh lah. Apa nama tu? Accident bila hari tu hari? 31 hari bulan 1. So, genap dah lebih kurang 9 bulan macam tu lah. So, accident then 3 months repair. Waktu parking rumah. Parking rumah. MCO, tak boleh pergi mana-mana. Parking rumah. Nasib baik lah. So, restore balik, wrap balik semua jadi macam ni lah. Wow, baik. Mantap. Tayar dia pun ini 19 eh? 19 ke? 20? 20 weh tayar dia. Okay, ni pun ada dua eh? Satu untuk brake, satu untuk handbrake. Satu untuk brake, satu untuk handbrake. So, offset tayar ni sama depan belakang? Lain? Depan belakang sama. Depan belakang sama eh? Wow.
Ni kita nak bagi teaser sikit. Ada kereta kat dalam ni. Memang mantap dia punya design wrapping dia. Okey, nampak dia tak keluar lagi tu, dia duduk dalam tu lagi. Kita tunggu dia keluar lagi. Owner pun tak sabar kan. Kereta ni kereta bos air kita lah. Cerita sikit abang, ni konsep apa ni? Right. Sebelum ni kalau 2 hari lepas dia ada strap daripada tengah, double strap lah, betul, sampai betul, betul ke bawah. So kereta ni macam hari itulah saya kata pakai lebih kurang dalam 6 ke 7 bulan. So kita ubahlah sikit penampilan kereta. Macam saya kata sebelum ni lah, kereta X50 ni memang senang kita nak modify. Betul betul. Ya, yeah, so untuk untuk hari ni konsep dia camouflage. Camouflage ya? Yes, camouflage. Daripada bahagian tepi pintu belakang. So akan cover sampai ke belakang dan pintu lagi satu. Jom kita tengok dari dekat. Jom. Kita nak kena tanya designer dia dulu. So okey, saya kenalkanlah. Ini Eddie, owner kedai lah untuk Zack Sticker. Ya, macam mana mula nak buat idea ni? Siapa yang sebenarnya mulakan dulu? Eddie yang racun ke macam mana? Sebenarnya cakap ni. Saya kasih idea lah. Kasih idea sama bos ni. Dekat ada tengok dekat Google ke. Angkat sikit gambar lah. Copy sikit lah. Macam lah. Dia kira berapa lama buat? Dalam 2 hari dalam 2 hari. So kalau kita tengok pattern yang kita panggil apa nama panggil tu? Camouflage. Camouflage ya. Biasanya ni Eddie yang potong sendirilah. Ya, pakai tangan potonglah. Pakai tangan ah. Dengan balik dah. So, oh ini macam agak-agak sini agak sini ya. Idea sendiri ya. Kita tanya owner dia. Macam mana? Puas hati? Terbaik. Terbaik ah. Memang best. Dia punya kerja pun kemas. So boleh tengok daripada dekatlah. Sebelum ni pun strike yang buat pun buat dekat ini jugalah. Jadi yang untuk orang kata perubahan yang ni pun sama. Saya hantar ke kedai AD iaitu Zack Sticker. Baik. Okey. So sampai sini saja video kali ini. Korang kalau nak datang, korang boleh datang sini. Ah, jap terbalik gambar dia. Di sini memang orang kata tengok kedai memang cantik ah. Brick wall punya design ah. Kedai kemas. Ini dia punya bos lah. Ini bos dia lah. Hai. So bos, ada promotion apa-apa X50 tak? Banyak. Banyak ah. Pasal diskaun ah. Ah. So boleh datang kedai ni, memang cantik lah kawasan ni. Kau nak buat photoshoot kereta kau pun boleh kat tepi sana. Oh. So kat sini X50 saja ke banyak lagi bos? Macam-macam lah sini ya. Ada MyV semua. MyV semua ada. Lampu semua. Oh, tapi kedai you memang kenal dengan X50 lah. Ya. Okay. Walaupun orang kata apa, saya tadi nak cari kedai ni, wow, dengan jam dia apa semua, tapi sampai jugalah. Kalau ni semalam maling yang lagi banyak. Lagi banyak? Oh. Okey, itu saja. Jumpa lagi.